Kristus, dan saya terus berdoa supaya kita senantiasa dalam keadaan sehat secara rohani, kita dekat dengan Tuhan, dan kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita di dalam Kristus Yesus, dan juga kita sehat secara jasmani di tengah-tengah hidup saat wabah penyakit seperti sekarang. Tetaplah kita menjaga kesehatan jasmani kita masing-masing. Seringlah membasuh tangan, membasuh tubuh kita ketika kita pulang kembali dari bepergian atau di mana tempat kita menemui ada air untuk mencuci tangan, lakukanlah. Dan jangan lupa untuk mengenakan masker senantiasa ketika kita keluar dari ruangan atau rumah kita dan menjaga jarak satu dengan yang lain dimanapun kita berada. Bapak dan Ibu, saya terus berdoa supaya kita tetap menjadi orang-orang Kristen yang memiliki hidup produktif di masa seperti sekarang maupun di saat-saat kita menantikan Yesus datang kembali di akhir zaman. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang terakhir dari buku Dewasa dalam Kristus, yaitu pelajaran yang ke-13, dan mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan mengenai hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar Alkitab. Bapa dalam surga, terima kasih karena saat ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu kembali di sekolah minggu kelas dewasa pria dan wanita senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kami mau belajar tentang hidup produktif dalam menanti kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman. Dari kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua, pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kami siap belajar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kita membacanya bersama-sama dengan bersuara dimanapun kita berada. Siap? Mari silakan membuka firman Tuhan. Dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat pengertian tentang hidup produktif. Pada masa pandemi penyakit yang sudah berlangsung 1 tahun lebih ya di negara kita, sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang, jadi sudah 1 tahun 2 bulan kita hidup di masa pandemi penyakit, bahkan di seluruh dunia juga mengalaminya. Nah, pada masa pandemi penyakit seperti sekarang, ada banyak perkataan yang kita dengar seperti, aduh, berat badan saya tambah beratnya. Kita yang penting sehat supaya imunnya kuat, jadi makan saja yang banyak. Atau juga ada perkataan, sekalipun pandemi penyakit, tetapi rumah makan tetap saja penuh dengan orang-orang yang makan. Nah, intinya semua perkataan-perkataan tadi memberi tanda bahwa kita menjadi semakin konsumtif dan bisa jadi berat badan kita naik timbangannya. Kita perlu menjaga diri supaya tetap sehat, namun tanpa makan makanan yang terlalu banyak. Jadi ada tindakan ya yang baik yang perlu kita lakukan sekarang ini, sekalipun di masa yang serba terbatas dan perlu berhati-hati kita mematuhi segala prosedur protokol kesehatan, tetapi kita perlu tetap juga hidup produktif. Karena nggak bisa terus berdiam diri di masa wabah penyakit seperti sekarang, kita harus memiliki hidup yang tetap produktif. Nah, hidup yang produktif berarti kita menjalani hari-hari yang tetap menghasilkan, atau dengan kata lain kita tetap melakukan pekerjaan ya. Karena kalau tidak bekerja kita nggak punya uang ya. Dan kita hidup ya, kita hidup ini harus bekerja, itu menandakan bahwa kita masih hidup. Jadi tetap harus hidup produktif. Nah, firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 3 yang sudah kita baca tadi itu mengajarkan kepada kita tentang hidup yang produktif. Kalau kita melihat pasal 3 ayat 1 sampai 5, di situ diajarkan bagi kita bahwa kita produktif dalam hal memiliki hubungan dengan Tuhan melalui doa. Ya, itu produktif yang pertama. Hidup yang produktif yang kedua dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 15, di situ diajarkan supaya kita itu bekerja. Jadi kita mendapatkan pemahaman bahwa berdoalah karena semua bergantung kepada Tuhan, dan bekerjalah supaya hasilnya kita bisa nikmati. Berdoa dan bekerja itu menandakan hidup yang produktif. Hidup yang produktif seperti itu memberi arti bahwa kita tidak bermalas-malasan saja. Kita tidak bertindak seperti orang pengangguran. Kita tidak menjadikan diri kita ini menopang ya. Baik, Bapak Ibu, jadi menarik sekali ya. Hidup produktif itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang aktif, orang yang senantiasa menunjukkan bahwa kita bekerja, sekalipun kita adalah orang-orang yang percaya dan sedang menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Kita akan belajar kebenaran yang pertama dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 9. Ini berhubungan dengan hidup produktif yang bekerja ya. Jadi 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 9 mengajarkan kepada kita untuk melawan alasan orang yang tidak mau bekerja. Rasanya jengkel ya, atau tidak senang.
ketika melihat orang itu malas dan dia tidak mau bekerja. Nah, kita perlu memahami, Tuhan pada awalnya sudah memerintahkan agar manusia yang hidup ini bekerja. Jadi pekerjaan itu bukan untuk kita hidup, ya, tetapi hidup kita itu untuk bekerja. Kita melakukan segala pekerjaan karena Tuhan ingin kita bekerja. Ketika Tuhan sudah menciptakan manusia sejak awalnya, Tuhan itu sudah memberikan pekerjaan bagi manusia di bumi ini. Apa pekerjaan yang Tuhan Allah berikan? Supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara Taman Eden, di mana manusia itu ditempatkan oleh Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Jadi sudah ada pekerjaan, ya, tukang kebon, ya, memelihara, mengusahakan taman. Kemudian disusul pekerjaan yang lain, yaitu ketika Tuhan membawa segala jenis binatang hutan dan segala binatang yang berterbangan di udara kepada manusia itu untuk diberi nama. Itu juga pekerjaan, ya, memberi nama kepada setiap hewan yang dibawa, dan demikianlah nanti nama hewan itu. Jadi ini suatu pekerjaan yang memakan pikiran, ya. Tadi pekerjaan taman, ya, pasti ada pikirannya, tetapi juga banyak tenaga. Nah, ketika memikirkan memberi nama, pasti banyak pikiran yang harus digunakan, ya. Binatang ini namanya apa, binatang yang berterbangan itu namanya apa. Itu pasti membutuhkan pikiran yang jernih. Dan itu namanya bekerja. Kejadian 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Jadi bekerja itu sudah ada sebelum dosa terjadi. Gak bersalah kalau orang itu disuruh untuk bekerja, ya. Kalau memang kamu harus sudah waktunya bekerja, ayo bekerja. Jangan nganggur aja. Ya, itu dinasihatkan boleh seperti itu. Bekerja sudah ada sebelum dosa terjadi. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, sebab itu manusia menjadi susah payah dalam mencari rezekinya atau dalam bekerjanya. Kejadian 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Nah, kita semua perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Uang itu bisa berguna membeli makanan atau untuk hidup kita sehari-hari. Orang Kristen yang menaruh percaya akan kedatangan Tuhan di akhir zaman juga perlu menunjukkan hidup yang produktif, yaitu tetaplah bekerja sambil kita menunggu. Bahkan lebih berbahagia ketika Tuhan datang didapatinya kita sedang bekerja, sehingga Tuhan menyatakan bahwa kita adalah hamba yang setia, yang tetap melakukan pekerjaannya sambil tetap menunggu tuannya datang kembali. Nah, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Apa kata firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu? Mari kita lihat bersama-sama. Ada nasihat yang diberikan di situ. Yang pertama, menjauhkan diri dari orang-orang di dalam gereja yang tidak mau melakukan pekerjaannya. Jadi rupanya di Tesalonika ada anggota-anggota gereja yang malas, atau mereka punya alasan untuk mereka tidak bekerja, tapi mereka tetap mengharapkan bantuan dari gereja, dari anggota-anggota gereja yang lainnya. Bisa jadi penyebab semua itu adanya orang miskin di gereja, bisa juga, ya. Memang ada orang yang sungguh-sungguh benar miskin hingga dia perlu dibantu. Lalu juga ada anggota-anggota gereja yang murah hati, yang suka mempersembahkan harta atau makanan supaya saudara-saudara dalam gereja bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi rupanya di dalam gereja juga ada orang-orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain itu demi keuntungan, dan mereka inilah yang tidak mau bekerja, dan mereka menaruh hidup kepada belas kasihan orang. Jadi suka memanfaatkan kemurahan hati orang lain, ya. Yang kedua, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 9, hendaknya setiap orang Kristen menjadi teladan dalam pemenuhan kebutuhan hidup selagi ia mampu, melalui orang itu harus bekerja, ya.
Jadi orang Kristen itu harus bekerja ya saat dia masih mampu, sehat, tidak ada halangan, dia harus bekerja. Nah, Rasul Paulus memberi nasihat begitu ya, bahwa dia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dia tidak makan roti orang dengan sia-sia. Bahkan sekalipun dia berhak mendapatkan bantuan dari jemaat di Tesalonika, tapi dia berkata, saya bekerja. Ya. Nah, ini memberitahu kepada saya dan saudara bahwa selagi ia mampu, orang itu harus bekerja. Pada masa kini, mari kita lihat firman Tuhan. Masih ada saja orang yang tidak bekerja, namun memanfaatkan orang lain untuk kebutuhan hidupnya. Mari kita diskusikan ya. Yang pertama, apakah yang dipakai orang-orang untuk memanfaatkan orang lain bagi keuntungan dirinya? Ayo coba pikirkan Bapak Ibu, untuk orang-orang yang suka memanfaatkan orang lain bagi kepentingan dirinya, dia gunakan apa? Ya, misalnya ya Tuhan kasih dia rupa atau bentuk tubuh yang mampu membuat orang menaruh belas kasih atau membuat orang menjadi suka akan dia. Lalu orang itu mulai memanfaatkan dirinya, ya, karena disukai oleh orang, dia memanfaatkan dirinya untuk memanfaatkan orang lain, menaruh belas kasih kepada dia. Atau ada orang yang suka memberitahu tentang kekurangan-kekurangannya, dengan harapan ada orang lain yang cukup untuk bisa membantu dia menutupi segala kekurangannya. Jadi itulah orang-orang yang suka memanfaatkan orang lain bagi keuntungan dirinya. Yang kedua, bagaimanakah caranya kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dalam pekerjaan kita? Ya, kita tunjukkan kepada setiap orang ya Bapak Ibu ya, bahwa kita ini bekerja. Ibu-ibu di dalam keluarga, di rumah juga bekerja keras, tunjukkan kepada suaminya, kepada anak-anaknya, jadi teladan. Ya, setiap kita yang masih bisa bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan keras, supaya orang melihat memang orang hidup itu bekerja wajib untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi Bapak Ibu, sangat memberkati kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa sebagai orang Kristen yang menantikan kedatangan Yesus di akhir zaman, kita perlu tetap memiliki hidup produktif. Lalu kalau kita melihat ayat 10-12, di situ rupanya 2 Tesalonika pasal 3 memberikan kita nasihat supaya kita mampu meyakinkan setiap orang untuk bekerja. Ya, kamu harus bekerja untuk kamu dapat makan. Hidupmu harus dipergunakan untuk bekerja juga, jangan hanya untuk bermalas-malasan ya. Nah, mari kita lihat pelajaran firman Tuhan ini. Yang kedua, hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan mampu meyakinkan setiap orang untuk bekerja. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Terus terang, saya, Bapak dan Ibu pasti senang dengan orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Dia suka membagikan apa yang dia miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan juga seringkali juga kepada orang-orang yang bisa dikategorikan tidak membutuhkan. Tetapi ada orang yang murah hati, memang senang memberi. Kita senang bila ada orang yang suka mengajak makan lalu membayarkan makanan tersebut ya. Saya ya seperti Bapak Ibu lah ya, kita senang. Tapi pasti sekali waktu kita juga gantian, kita yang bayarkan makanan ya, kita belikan makanan, kita belikan oleh-oleh ya. Tetapi yang perlu Bapak Ibu dan saya ingat, bahwa kita tidak boleh memanfaatkan kebaikan hati orang-orang seperti itu demi kepentingan diri kita ya. Kita ambil keuntungan, ambil manfaat. Jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, orang-orang di gereja Tesalonika ada yang seperti itu. Mereka maunya kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh orang lain, sedangkan mereka sendiri tidak hidup produktif. Ya, mereka tidak mau bekerja. Mungkin mereka berpikir hari Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah datang, jadi kami mau menanti kedatangan Tuhan dan kami ada di gereja. Ya, kami diam-diam saja. Itu pernah loh terjadi waktu beberapa tahun lalu di Balai Endah ya, di Jawa Barat. Saya datang ke sana,
ada himpunan orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Mereka sudah tahu tanggalnya tanggal ini, jamnya seperti ini, dan mereka sudah menjual segala harta bendanya. Lalu mereka berkumpul di satu tempat itu, dan mereka semua akhirnya agak terganggu. Karena rupanya apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, Tuhan datang pada jam itu tidak datang. Ya, saya agak heran, ada orang-orang yang pandai di sana, ada orang yang S3, ya mereka rela menjual segala miliknya diberikan kepada pemimpinnya, dan mereka menunggu Tuhan datang di tempat itu. Akhirnya tidak ada, dan mereka seperti kena halusinasi ya. Saya berusaha menolong mereka, datang dan memberikan bimbingan konseling kepada orang-orang seperti itu. Nah, bisa jadi ada orang-orang di gereja Tesalonika yang mereka berkata, saya mau nanti datang Tuhan sudah sebentar lagi, jadi ya sudah saya diam-diam saja. Mereka mau kepenuhannya dipenuhi oleh orang lain ya, supaya mereka bisa hidup. Nah, bagaimanakah teguran Rasul Paulus bagi orang-orang yang seperti itu, dan bagi orang-orang yang tidak mau melakukan pekerjaannya tapi mau hidup enak? Mari lihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10-12. Tadi kita sudah membaca ya, bahwa harus menyatakan peringatan keras. Kalau ada orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau ada orang tidak mau bekerja, pasti kebutuhan hidupnya tidak akan tercukupi. Kita perlu memberikan peringatan kepada mereka. Tegur mereka dengan kasih. Kamu harusnya bekerja. Kamu harus memenuhi kebutuhanmu sendiri. Jangan senantiasa bergantung kepada orang lain. Ya. Kalau kamu tidak bekerja, kamu tidak bisa makan. Yang kedua, janganlah menjadi orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, sedangkan ia sendiri sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bukan bermaksud kedatangan Tuhan yang di akhir zaman itu tidak berguna, bukan itu ya. Tetapi mereka melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya mereka berbicara, Tuhan sudah datang, kita tunggu saja, kita nikmati segala sesuatu dengan baik dan Tuhan datang. Itu hal yang tidak berguna seperti itu ya, tidak melakukan apa-apa adalah hidup yang tidak berguna. Sekalipun Tuhan datang, kamu tetap harus melakukan hidupmu sebagaimana adanya ya. Bisa jadi mereka salah mengerti ajaran mengenai kedatangan Yesus di akhir zaman. Mereka meninggal pekerjaan, mereka meninggalkan segala sesuatu dan hidup menganggur. Karena mereka berpikir, buat apa bekerja lagi, toh Yesus datang dan segala sesuatunya selesai. Ya, jadi jangan menjadi orang yang tidak tertib hidupnya seperti itu dan tidak bekerja. Yang ketiga, memperingati dan menasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka hidup tenang, melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya, jadi tenang aja, kalau Yesus datang itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita orang percaya. Hiduplah seperti biasanya, bahkan ketika Yesus datang pun Yesus akan mengangkat kita kalau kita masih hidup. Jadi tenang aja dan lakukan hidup seperti biasa. Jangan ya kita menjadi orang Kristen yang memiliki mental gratisan atau mental pengangguran yang maunya hanya meminta. Jangan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu meyakinkan setiap orang untuk bekerja. Sekarang, bagaimanakah tindakan kita ini dapat diterapkan? Ya, meyakinkan setiap orang untuk bekerja, kita terapkan terhadap pertama, seseorang yang tidak mau bekerja namun mau makan enak serta tercukupi segala sesuatu yang diperlukan. Ada ya orang-orang seperti itu. Bisa jadi ada di keluarga si A, si B, si C, dan kita sendiri ada anggota keluarga yang seperti itu. Itu anak disuruh kerja gak mau, disuruh belajar gak mau, makannya mau yang enak-enak saja, dan apa yang diperlukan harus tercukupi, kalau enggak tercukupi marah. Bagaimana tindakan kita terhadap orang-orang yang seperti itu? Ya, kita perlu memberikan nasihat kepada mereka. Kita perlu memberikan teguran kepada mereka. Bahkan kalau itu ada di keluarga kita, ya kita harus membatasi keinginan mereka itu. Tidak semua keinginan mereka harus terpenuhi. Dan kalau mereka mau terpenuhi, mereka harus hidup baik. Dan kepenuhan itu harus baik, ya apa yang diperlukan itu harus baik, baru bisa dipenuhi. Harus bertindak seperti itu, betul ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak, kita tetap membiarkan orang-orang seperti itu, tetap seperti itu. Dan hidup mereka tidak berguna. Yang kedua,
Bagaimana tindakan kita terhadap orang yang mau melakukan hal-hal yang tidak berguna secara berlebihan? Misalnya terus-menerus main game di handphone atau di laptopnya, orang ini lalu mau semuanya tercukupi, bayar kuliah ada, makan minum ada, pakaian bagus, pulsa kuota tetap ada, dan tempatnya nyaman. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Itu hal-hal yang tidak berguna dalam hidup. Ya seperti jemaat di Tesalonika, diingatkan, ditegur, didoakan, dan diajak mereka untuk mengubah hidup yang seperti itu. Karena itu adalah hal-hal yang tidak berguna dan tidak boleh hidup seperti itu. Yang ketiga, orang yang merasa tidak betah dengan pekerjaannya dikarenakan pekerjaan itu dirasanya berat atau dia berkata, gak cocok sama ilmu saya ini. Bagaimana tindakan kita? Kan orang harus bekerja ya, hidup itu harus bekerja. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh, pekerjaan ini berat, pekerjaan ini gak cocok buat saya, bagaimana kita memberi nasihat kepada mereka? Ya, betul, kita perlu membimbing mereka untuk tetap bekerja dan berdoalah supaya Tuhan menyertai dalam pekerjaannya. Berdoalah memang kalau pekerjaan itu gak cocok sama dia, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang cocok untuk dia. Tapi terus memberi nasihat, kamu tetap harus bekerja. Ya, itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Yang keempat, orang dalam gereja yang memiliki mental gratisan atau mental pengangguran dan maunya hanya meminta. Saya gak meyakini orang-orang seperti ini ada, tapi sedikit ya. Mungkin tidak seluruh gereja memiliki orang-orang Kristen. Pada umumnya orang-orang Kristen di gereja itu baik-baik. Tapi kalau ada orang gereja yang memiliki mental seperti itu bagaimana? Nanti kita belajar ya, firman Tuhan mengatakan ini harus diingatkan. Kalau mereka tetap gak bisa diingatkan, ya ditandain orang-orang seperti ini. Ya harus tidak dijadikan teman sekutu kita ya. Namun tetap menganggap mereka sebagai saudara. Nanti kita belajar. Nah, Bapak dan Ibu, kebenaran yang ketiga dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus tetap melakukan perbuatan baik. Memang tadi di gereja Tesalonika ada hal yang cukup menyukarkan bagi orang-orang yang mau berbuat baik, karena ada orang-orang yang suka memanfaatkan orang-orang yang malas tapi ingin mendapatkan bagian hidup. Itu menyukarkan orang yang mau berbuat baik. Namun firman Tuhan menasihatkan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 sampai 15 supaya jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu yang pertama ya. Memang ada banyak kesukaran yang bisa kita ketemui. Ada orang yang malas, ya, tapi ya tetap harus menunjukkan perbuatan baik. Ya, karena kita tahu, jadi ya di gereja itu tetap ada orang-orang yang memang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Jadi mereka memang gak punya pekerjaan dan harus ditolong. Lalu di dalam gereja juga bisa jadi ada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang parah. Jadi harus tetap mendapatkan kebaikan hati atau mendapatkan pertolongan. Nah di gereja juga ada orang-orang yang memang hidupnya hanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Di dalam gereja dan di luar gereja dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Nah itu biasanya pendeta, para orang-orang yang memang melayani Tuhan secara khusus. Nah mereka itu perlu mendapatkan hal-hal yang baik dari setiap orang. Kita juga, ya, kita juga harus memiliki hidup yang produktif. Sebagai orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman, kita dikatakan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Yang kedua, jika ada orang yang tidak mau mengindahkan firman Tuhan, maka kita perlu menunjukkan hidup produktif bagi mereka, bukan terus-menerus memberi, tapi firman Tuhan mengajarkan menjauhkan diri. Dalam arti tetap kasih, namun tidak bersekutu dengan mereka. Kamu ini sudah diingatkan, gak mau. Ya, saya sudah memberikan nasihat firman Tuhan, kamu gak dengar. Kamu mau tetap hidupmu sendiri. Ya, sudah, kamu memiliki hidupmu sendiri dan saya memiliki hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kita memberi tanda, berarti kita sudah memahami orang-orang itu dan jangan bergaul. Dalam arti tidak punya hubungan yang dapat dipengaruhi dengan orang itu. Ya.
oh ini tandanya, ini orang-orang yang seperti ini orang-orang yang seperti itu, yang memang hanya sukanya malas, ya sukanya menganggur. Itu kita tandai orang-orang seperti itu, dan jangan sampai mereka mempengaruhi kita. Karena mereka sudah diingatkan, gak pernah mau bertobat. Sudah diberitahu, gak pernah mau berubah. Ya. Lalu dikatakan juga, perbuatan ini dilakukan supaya mereka menjadi malu. Kata malu ini sesungguhnya mengingatkan mereka akhirnya sadar bahwa tindakan mereka itu memalukan dan mereka harus merubah hidup mereka. Jadi tujuan kita memberi tanda, yang menjauhi mereka, yang memberi nasihat supaya mereka menjadi malu, mereka berubah. Ya. Yang ketiga, firman Tuhan menasihati, tetap mengasihi mereka sebagai saudara. Jangan anggap mereka musuh. Mungkin mereka mengesalkan hati, tapi mereka tetap saudara kita. Mari kita diskusikan beberapa hal mengenai hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama, apakah perbuatan baik yang dapat kita lakukan bagi orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita? Ya, kita menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, ya. Kamu butuh sesuatu yang saya punya, saya akan berikan. Kamu butuh pertolongan saya dalam menyelesaikan masalah, kalau saya mampu saya berikan. Jadi tetaplah menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, ya. Yang kedua, bagaimanakah tindakan kita bagi orang-orang malas atau hanya memanfaatkan orang bagi keperluannya? Ya, kita perlu memberi contoh kepada mereka, saya ini bekerja, saya dapat memenuhi kebutuhan saya. Dan kita memberi nasihat kepada mereka, jangan memiliki hidup yang seperti itu. Ya, supaya ada banyak kebaikan orang itu bisa disalurkan ke tempat yang seharusnya, bukan kepada orang-orang malas yang suka memanfaatkan kesempatan orang. Ya. Yang ketiga, tindakan apakah yang membuktikan bahwa kita tetap memandang setiap orang percaya sebagai saudara, bagaimanapun sikap mereka? Hati kita tetap mendoakan mereka. Ya, kita tidak menjadikan mereka musuh, sekalipun tindakannya, perbuatannya mengesalkan hati banyak orang. Tapi mereka adalah tetap saudara kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, sebutkan tindakan yang dapat menyatakan bahwa kita melakukan hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Jadi firman Tuhan tadi sudah berbicara, kita tetap bekerja, melakukan hidup kita dengan aktif, ya kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, kita memiliki hubungan dengan sesama, kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik seperti yang firman Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Jadi segala puji bagi Tuhan, kita sudah belajar kitab surat Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Tesalonika. Ada banyak hal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali di akhir zaman dan bagaimana orang Kristen menanggapi pengajaran itu dan hidup dalam menanggapi kebenaran yang dikatakan itu. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15. Yang pertama, hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan melawan alasan orang yang tidak mau bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 9. Yang kedua, hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan mampu meyakinkan setiap orang untuk bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan yang ketiga, hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan tetap melakukan perbuatan baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita dan jadilah orang-orang yang memberkati banyak orang dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Tetaplah sehat secara rohani di dalam Tuhan, kita dekat dan hidup di dalamnya. Dan sehat secara jasmani, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan, kita akan mulai memasuki pelajaran-pelajaran mengenai keluarga. Dan mari kita tutup pelajaran kita hari ini dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar sebagai orang Kristen yang tetap memiliki hidup produktif saat kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman. Kami tahu ada banyak orang yang tidak produktif, yang malas, suka memanfaatkan orang, dan Tuhan sudah mengingatkan kami supaya tidak menjadi seperti itu.
bahkan memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang yang hidup seperti itu. Terima kasih Bapak, saya berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dimanapun mereka berada, mereka dalam keadaan sehat secara rohani dan sehat dalam jasmaninya. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.